Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kita rezeki lagi untuk terus berusaha untuk menjadi hamba dia yang baik, mentaati perintah dan meninggalkan larangan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita yang lalu dan yang akan datang. Begitu juga Allah ampunkan dosa kita yang lalu, yang sekarang dan juga yang akan datang. Sama ada secara tersembunyi ataupun terang-terangan, sama ada yang kita sedar ataupun tak sedar, mudah-mudahan semua Allah ampunkan. Dan Allah lepaskan kita daripada balasan akibat daripada kita buat melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita masuk pada ayat yang ke-58 dan 59. Masih lagi tema yang sama, iaitu berkaitan dengan Bani Israel yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka kenikmatan ataupun kelebihan-kelebihan yang pelbagai. Di samping mereka, para anbiya ramai dari kalangan Bani Israel. Maka di samping nikmat-nikmat yang pelbagai itu, maka Bani Israel masih lagi kekal kebanyakannya kufur dan juga engkar, melanggar perintah dan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat yang ke-58 dan 59 ini masih lagi menceritakan tema dia tentang nikmat-nikmat yang Allah beri kepada Bani Israel. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wa dukhulul baba sujjada وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini. Negeri apakah itu? Makanlah nikmat yang ada di sana sepuasnya. Maksudnya di negeri yang Allah perintahkan mereka untuk menetap di situ ataupun mereka berada di kawasan itu. Masuklah melalui pintu gerbang dalam keadaan membungkuk dan katakanlah bebaskan kami daripada, yakni daripada dosa-dosa kami yang lalu. Nescaya kami akan ampunkan kesalahan kamu. Naghfir lakum. Dan kami tambah nikmat orang yang melakukan kebaikan. Wasanazidul muhsinin. Dan kami akan nazid, menambahkan. Kami akan menambahkan kenikmatan, kelebihan kepada mereka-mereka yang muhsinin. Orang yang melakukan kebaikan. Kena beza muhsinin dengan hasan. Maksudnya, kalau orang tu dipanggil sebagai melakukan kebaikan ataupun diri dia baik, dia adalah orang yang memiliki sifat hasanah, sifat yang baik. Tetapi apabila dia menyebarkan kebaikan yang dia ada harta, dia sebarkan kebaikan dia dengan harta dia. Dia ada kemampuan dari sudut pengetahuan, teknologi, dia sebarkan kebaikan, maka dia dipanggil sebagai muhsin, orang yang melakukan kebaikan. Contoh lain, kalau salih, soleh ni orang tu soleh. Orang tu yang soleh. Orang tu baik, dia berjurus. Dia panggil, kalau apa istilahnya, solat tak tinggal, puasa cukup, ada duit pergi haji, bayar zakat, kemudian ada seumpamanya, maksudnya dia orang yang soleh. Tetapi kalau dia buat lagi ataupun dia menyebarkan kebaikan dia, orang lain rasa kebaikan dia, maka dia panggil musleh, orang yang memperelokkan orang lain. Dia ada anak-anak, dia didik anak-anak dia, maka dia menjadi orang yang muslih, yang melakukan ataupun menjadikan anak-anak dia juga baik. Dia ada family, dia ada kawan-kawan, dia ajak. Kalau dia solat tak tinggal,
dia soleh. Tapi kalau dia ajak kawan dia solat, dia musleh. Jadi dia ada perbezaan yang besar di antara satu dia baik seorang-seorang dengan dia ajak orang buat baik. Perumpamaan dia macam mana tau? Perumpamaan dia macam kalau kita belajar tentang pembahagian air kan. Ada air yang suci dan menyucikan. Ada air yang suci tetapi tidak menyucikan. Dan ada air mutanajis, iaitu air yang tak boleh pakai langsung kerana telah bercampur dengan najis. Air yang telah bercampur dengan najis ni, umpamanya orang yang kalau nak diumpamakan, tadabur dia, diumpamakan orang yang kehidupan dia itu dipenuhi dengan maksiat. Maka dia bergelumang dengan maksiat. Dia dah lah tak suci, kemudian dia tak mampu juga nak menyucikan orang lain. Mutanajis, air mutanajis ni. Dia sendiri, sifat air itu sendiri tak suci. Dan dia juga tidak boleh dijadikan alat untuk bersuci. Kemudian air musta'mal, air yang suci tetapi tidak menyucikan. Maksudnya, dia diri dia sendiri itu suci. Boleh. Maksudnya dia bersih. Air itu bersih. Air tak kotor. Boleh buat minum. Boleh buat apa-apa sahaja. Mandi tak ada masalah. Tetapi dia tidak menyucikan dari sudut syarak. Maksudnya dia tak boleh untuk nak buat mandi wajib. Tak boleh nak buat untuk berwuduk dan seumpamanya. Jadi ini adalah perumpamaan orang yang soleh. Dia baik seorang dia je. Tetapi manfaat dia tu tidak mutaaddi. Manfaat diri dia tu tidak melangkau kepada orang lain. Yang ketiga ni ya, itu air mutlak tu, air yang suci dan menyucikan, dia soleh dan dia musleh. Dia diri dia sendiri suci, maksudnya dia bersih, dia baik, boleh dia apa? Dia suci, kemudian dia boleh menyucikan orang. Dia boleh menyucikan. Kita boleh buat wuduk, kita boleh buat mandi wajib dan seumpamanya. Jadi kalaupun kita tak mampu jadi air mutlak, kita kena usaha sekurang-kurangnya jangan sampai jadi air mutanajis. Kena duduk tengah-tengah pun okey. Itulah air mustakmal, iaitu kita baik. Kerana hakikatnya, kalau semua orang sudah berusaha untuk menjadi orang yang baik, sebenarnya tanpa kita sedari, masyarakat tu dah bergabung menjadi satu masyarakat yang baik. Dan of course, apa kita panggil, akan lebih harmoni dan memang tak akan ada masalah yang banyak kalau semua orang telah berusaha untuk jadi orang yang baik. Okey. Itu nak cerita pasal beza muhsin dengan hasan, soleh dengan musleh. Okey. Fabaddal alladhi, kemudian, dan kami tambah nikmat orang yang melakukan kebaikan, lalu mereka yang zalim, fabaddal alladhi nazalamu, lalu mereka yang zalim telah menukar perintah kepada apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit. Fa'anzalna alalladhina zalamu rijza. Maka kami turunkan, fa'anzalna, maka kami turunkan alalladhina zalamu, ke atas orang-orang yang zalim, rijza. Rijza. Rijz. Rijz ni kotor. Maksudnya nak sebut kat sini malapetaka. Benda-benda yang susah. Sebab dia guna perkataan rijz. Benda-benda yang keji, kotor. Fa innahu rijz, apabila apa disebutkan tentang berjudi, minum arak, maka diberikan sifat dia sebagai rijz, kotor. Minas sama, daripada langit, ke bima kan yafsukun, di atas apa kelakuan mereka yang mana mereka melakukan kefasikan. Maksudnya, turunnya azab itu, Allah turunkan kekotoran itu, kemukaan malapetaka itu, bima kanu yafsukun. Menarik dia sebelum kita tengok apa apa ni apa yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir ni. Apabila ditimpa musibah ataupun bala bencana hari ini, ke atas umat manusia, ada orang kata, orang tak bagi nak cakap yang bala yang diturunkan ini adalah disebabkan maksiat maksiat yang berada dalam masyarakat. Dia kata
jangan nak tu, jangan nak hukum orang. Tak, kita tak jangan hukum. Yang pertama, kita jangan hukum orang secara direct, personal ataupun kumpulan-kumpulan tertentu. Ha, yang itu betul lah. Tetapi kita kena sedar bahawa sememangnya sesuatu bala itu, malapetaka bencana itu, kita tak, dia bukan satu benda yang nak, boleh dinafikan langsung sama sekali bahawa dia diturunkan, dikenakan ke atas umat manusia kerana kemungkaran yang telah terlalu berleluasa. Kita kena sedar yang pertama adalah disebabkan tangan manusia itu sendiri kerana melakukan kerosakan, dan yang kedua kerana kemungkaran-kemungkaran yang manusia lakukan yang berlawanan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Memang betul kita tak boleh kata ini orang ni lah ni. Ini tengok ni bala ni turun sebab ni lah puak-puak ni. Yang itu betul, kita tak boleh nak menghukum satu kumpulan bahawa ini sebab mereka. Betul, memang tak boleh. Namun begitu, kita kena ingat memang sememangnya macam yang kita sebut tadi, dua faktor ini memang tidak lari. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Jadi dua benda ni, faktor utama apabila musibah itu turun adalah kerana dua benda ini. Dan yang paling penting, apabila musibah turun, kita kena sedar bahawa kita, ataupun kita kena buat kita panggil muhasabah diri kita. Macam sebelum ni kita belajar tentang solat istisqa, kenapa solat hujan apa ni, kemarau itu melanda manusia. Kemudian untuk nak mengangkat kemarau itu, kita kena istighfar, kita kena banyakkan bersedekah, bertaubat dan sebagainya, kerana kita kena rasa musibah itu turun bukan kerana orang lain tapi kerana diri kita. Kerana diri kita. Kita kena anggap ini, takut-takut musibah yang melanda kawasan aku ini adalah kerana aku. Kita kena rasa macam tu. Tak boleh kata ini geng ni, ini pun ni lah ni, mari semayang malas. Oh, turun bala, tu hujan, banjir, kita salahkan orang. Tak boleh. Yang kita kena salahkan diri kita. Cari salah diri kita dulu, kita minta ampun, taubat. Kemudian kalau kita nampak kemungkaran di depan mata, maka kita kena sama-sama cuba ubah, atau sekurang-kurangnya benci. Ini pun penting, nanti kita jumpa dalam ayat yang lain kenapa dilaknat Bani Israel ini. Antara sebabnya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'lu. Mereka ini kanu dahulunya la yatanahawna an munkarin, tidak saling tegah menegah di atas kemungkaran yang dilakukan di kalangan mereka. Dia pun tak buat jahat, tapi cuma dia pun tak tegah je. Dia pun nampak orang buat tak baik, itu lantaklah. Itu antara dia dengan Tuhan. Tidak ada unsur-unsur tegahan, tidak ada usaha untuk amar makruf nahi mungkar, atau sekurang-kurangnya tak ada langsung dalam hati rasa benci. Kita relax je tengok on kalau ada maksiat. Sekarang ni maksiat dalam headset, dalam laptop. Mudah-mudahan saya pun dijauhkan daripada fitnah ni. Kadang-kadang susah juga. Tapi itulah nak ceritanya, macam mana kita nak bagi ada dalam jiwa kita ni rasa benci. At least benci. At least benci, kerana Nabi sebut fadhalika ab'aful iman. Nabi sebut itu adalah iman yang paling lemah. Iman yang paling lemah apabila satu orang itu dia melihat kemungkaran, dia benci. Okey, kita tengok sikit apa yang disebut dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, kita faham bahawa Bani Israel ni memang diberi nikmat yang banyak. Diberi lagi, diberi nikmat selepas buat jahat, buat salah, pergi sembah patung lembu, kemudian diterima taubat. Kemudian apa kita panggil, selepas daripada melakukan kesyirikan, masih lagi diberi diberi keampunan, lalu diberi nikmat demi nikmat. Sehinggakan dalam ayat ini disebut, diperintahkan untuk wa in qulna dukhulu hadhihi alqaryah. Apakah yang dimaksudkan dengan qaryah di situ? Bukan, ini bukan kampung kecil ya, ini maksudnya satu penempatan, iaitulah Baitul Maqdis. Kita tak nafikan memang Baitul Maqdis ni pada ketika dahulu memang dia menjadi tempat yang diperintahkan kepada Bani Israel
antaranya yang kumpulan Yahudi menetap di situ, di Baitul Maqdis. Tetapi kita kena faham, mereka dia claim itu tanah mereka kan, tanah warisan dan seumpamanya, bukan bererti menjadi tanah warisan kepada mereka tak kisah mereka macam mana pun. Tak. Menjadi tanah warisan ialah kerana ada syarat, iaitu iman. Iman. Ha, maksudnya mereka yang beriman lah yang mewarisi tanah Baitul Maqdis ini. Ha, regardless apakah bangsa dia, Yahudi ke, Arab ke, Melayu ke, ha, maka itu adalah tanah wakaf bagi orang yang beriman, orang Islam. Ha, lalu mereka ni diperintahkan masuk ke dalam Baitul Maqdis. Nanti kita jumpa cerita macam mana mereka mula tak nak masuk sebab kat dalam tu ada apa? Ada tentera yang kuat. Kemudian dia kata kepada Musa, kamu masuklah dulu, pergi nanti kami masuk. Dah habis, dah settle baru nak masuk kan semua. Ha. Tapi yang ini secara ringkas dahulu, mereka ni diperintahkan masuk ke dalam Baitul Maqdis dan menikmati kesenangan yang disediakan di sana. Jika menurut apa yang diperintahkan, Allah akan mengampunkan dosa dan menambah kenikmatan. Allah kata, وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ. Hittah di sini maksudnya, mereka ni, mohonlah ampun, mohonlah ampun apa yang kamu dah buat, mohon ampun. نَغْفِرْ لَكُمْ, kami akan ampunkan dosa-dosa kamu. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ, mohonlah ampun, kami akan ampunkan kamu dan akan menambah kenikmatan. So istighfar ni ada dua secara umum. Yang paling ringkas iaitulah kelebihan istighfar, iaitu yang memang iaitulah Allah ampunkan dosa. Yang kedua, Allah tambah kebaikan. Allah tambah kebaikan. Simple je kan. Kita ada jumpa banyak ayat-ayat Quran tentang istighfar. Apa? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Dan lain-lain berkaitan dengan istighfar ni. Kalau kamu istighfar, Allah turunkan nikmat daripada langit. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Allah perbanyakkan harta dan anak-anak kamu. Maksud di sini, kalaupun orang tu kuat istighfar, tengok dia miskin tak? Sebenarnya dia tak miskin. Dia betul-betul kaya. Iaitulah kaya jiwa. Dia, maksudnya kaya ni, orang selalu kata kaya ni kena ada banyak duit tak? Kaya ni bukan banyak duit kan? Semua orang tahu, kaya ni apabila cukup makan dia. Sehingga kan dalam satu hadis Nabi sebut, kalaulah kamu ada makan pada hari tersebut, maka dunia ini seolah-olah kamu yang punya. Maksudnya ada makan pada hari tersebut pun dah seperti kita telah memiliki kenikmatan dunia secara keseluruhan. Okey. Namun mereka engkar. Bani Israel ni memang pelik sungguh. Engkar sokmo. Bagi macam mana pun keengkaran tu memang dah jadi macam makanan. Mengubah pula perintah Allah dengan takwilan yang menyeleweng. Dekat mengubah perintah Allah dengan takwilan yang menyeleweng. Mereka fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Tu maksudnya mereka tukar. Contohnya dalam ayat yang wa id qulna dukhulu, dia kata wa qulu hittatun naghfir lakum wa qulu hittah. Mereka kata wa qulu hintah. Wa qulu hintah. Hintah ni sejenis daripada apa, bijirin. Mereka kata sebutlah hintah. Mengubah kamu. Kemudian kalau disebut masuklah ke dalam negeri ini dalam keadaan menunduk, maka mereka kata, mereka tukar, masuklah ke dalam negeri dalam keadaan membelakang, masuk mundur dan seumpamanya. Mengubah, mereka mengubah. Jadi adalah satu yang menjadi tabiat mengubah hukum Allah Subhanahu Wa Taala ini di kalangan Bani Israel. Jadi pengajaran dia ialah kita dalam beragama, maka kita berpada dengan apa yang Allah dan Rasul telah turunkan. Simple as that. Apa yang disebut, maka itulah yang kita terima. Kalau tak mampu buat, tak perlu justify, cuma minta ampun. Ya Allah, aku pun tak mampu nak tinggal. Istighfar. Buat dalam keadaan kita sedar kita buat salah. Jangan kita tahu benda tu salah tapi kita justify. Kita kata tak salah aku buat, orang lain buat salah. Orang lain buat salah. Tu tak boleh kan? Jadi sifat patuh kepada agama ni adalah sifat mukmin.
tidak mengubah-ubah, tidak menganggap syariat telah masih tidak sempurna, kan. Nabi sebut macam ni, dia nak buat yang macam ni. Nabi suruh puasa, dia pergi puasa tengah panas, kan. Kemudian Nabi kata, iyyakum wal ghulu, jangan kamu melampau-lampau. Kalau dalam kisah Imam Malik, Imam Malik bin Anas, ada satu orang lelaki, dia kata, boleh tak aku nak niat ihram daripada masjid Nabi? Kemudian, sah, memang sah kalau kita niat ihram, kan, nak umrah ke, nak haji ke, kita niat daripada masjid Nabi lagi, kita dah niat. Kita dah masuk niat. Kita dah niat masuk memasuki ibadah. Memang sah. Tetapi apa kata Imam Malik? Dia kata, falyahzari alladhina yukhalifun an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Dia membacakan ayat terakhir daripada surah An-Nur. Dia kata, falyahzari alladhina yukhalifun an amri. Berwaspadalah mereka-mereka yang menyalahi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Berjaga-jaga, waspada kamu. Takut nanti kamu ditimpa fitnah. Maksud fitnah di sini adalah ditimpa kesusahan, ditimpa bala bencana, ditimpa malapetaka. Kerana kamu menyelisihi perintah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Maksudnya di situ, betapa menjaganya para ulama mengajar, mendidik kita supaya kita follow as well as yang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam agama oleh Allah dan Rasul. Simple sangat. Apa yang orang buat yang nampak macam ish, ni betul ke dah? Tak apa, kita tak masalah kalau orang tu nak buat. Kita tak ada nak kata orang tu salah. Tapi kita ada prinsip kita, buat berpada dengan apa yang Allah dan Rasul suruh. Itu pun tak habis buat lagi. Kan, macam saya lah, makin malam pun, ada bangkit, ada tak. Macam tu lah. Maksudnya, yang kita panggil, benda yang ada, memang ada dalam agama, memang diperintahkan oleh Allah, Allah dan Rasul, itu pun kita banyak tak boleh buat lagi. Lepas tu kita nak pelik-pelik buat tambah tu, tambah ni. Itu maksud dia. Okey. Oleh kerana perbuatan mereka ini, Allah turunkan malapetaka balasan kepada kekufuran mereka. So, walaupun cerita tentang Bani Israel, tetapi pengajaran dia, tadaburnya, apa intipati daripadanya, memang sangat bertepatan, memang kena kat diri kita, memang rasa macam kena tumbuk-tumbuk kat muka. Walaupun dicerita tentang Bani Israel, kita bukan Bani Israel, tapi rasa macam ditampar-tampar muka, kan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang sikap mereka. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Okey, hari ini kita masuk pada muka surat yang solat khauf, solat takut, solat ketakutan. Muka surat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat yang ke-72 daripada kitab yang kita jadikan sebagai silibus, iaitulah Matan Abi Syuja', yang disusun ataupun dikarang oleh Al-Imam Al-Qadhi Abi Syuja' Ahmad Al-Asfahani, yang mana dia adalah satu kitab mazhab Syafi'i yang begitu terkenal dan begitu diterima dalam kalangan umat manusia ataupun umat Islam pada hari ini, yang mana dia adalah ringkasan kepada tata cara ataupun hukum hakam syarak, hukum hakam fiqah yang sangat-sangat diperlukan bagi setiap orang supaya bagi memastikan setiap ibadah tingkah laku dia berpandukan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala
dan tidak memandai-mandai dalam melakukan sesuatu ibadah melainkan dengan petunjuk ilmu. Okey, hari ini kita masuk secara ni laju je lah solat khauf ni, sebab solat ni berkaitan ataupun dia adalah solat yang dilakukan ataupun disyariatkan dalam peperangan. Wasolatul khawfi ala thalathati adrub. Solat khawf boleh ditunaikan dengan tiga cara. Thalathati adrub. Tiga cara. Kalau kita belajar bahasa Arab kan, adrub ni daripada perkataan daraba. Daraba ni dia ada banyak maksud. Dia depend kepada konteks, konteks ayat. Kalau daraba pukul tu, asalnya memang daraba lah pukul. Ataupun kita nak bagi perumpamaan pun, kita panggil darbul misal. Memukul perumpamaan. Bukan memukul. Dah tak jadi memukul lah, memberi perumpamaan. Kalau kat sini, salah sati adrub. Tiga cabang, tiga cara. Dia depend kepada konteks. Ahaduha, satu daripadanya, yang ataupun yang pertama, ayyakunal adu fi ghairi jihatil qiblat. Iaitulah apabila musuh berada pada selain arah kiblat. Maksudnya kiblat contohnya depan depan kita, maka musuh berada selain daripada kiblat di di bahagian lain. Okey. Imam membahagi jemaah kepada dua kelompok. Kepada dua kelompok. Iaitulah dia dua barisan, senang cerita dua barisan. Firqatun taqifu, ataupun satu kelompok berada pada arah musuh dan kelompok lainnya berada di belakang imam. Okey, dia ada dua baris. So satu baris menghadap bersama dengan imam menghadap kiblat, dan satu baris lagi nanti jap. Okey. Okey, ya. Okey. Nampak eh? Nampak. Tak nampak. Nampak, nampak ni tak? Nampak yang hujung apa marker tu. Nampak marker je. Macam yang panjang sikit. Nampak. Okey, marker lah. Okey. Contohnya ni imam. Ini imam. So ni kiblat lah. Depan, depan ni kiblat. So satu baris kat belakang dia. Atau baris belakang dia. Tak boleh diri pula. Yep. Satu baris belakang dia. Ni imam. Ni makmum baris pertama. Yang kedua baris ke belakang ni menghadap musuh. Baris yang ketiga menghadap musuh. Okey. Kemudian kita tengok apa lagi disebut. Imam menunaikan solat bersama kelompok yang berada di belakang ni. Maksudnya imam dan yang baris yang kedua ni solat rakaat yang pertama. Okey? Solat rakaat yang pertama. Kemudian imam ni bangkit. Imam ni bangkit. Imam bangkit dan makmum yang yang pertama ni dia solat habiskan sendiri rakaat yang kedua. Solat khauf ni dua rakaat aje. Solat dia solat habiskan rakaat yang kedua bersendirian. Sedangkan yang ketiga ini kekal berdiri, kita tengok. Kemudian mereka menyempurnakan solat mereka masing-masing, lalu mereka berbaris menghadap ke arah musuh. Maksudnya kumpulan yang pertama ni imam rakaat pertama dengan imam. Rakaat pertama diikut imam. Imam berdiri rakaat kedua, dia berdiri rakaat kedua. Tapi imam kekal berdiri, dia sembahyang sendiri. Mereka ni semua sembahyang sendiri sampai habis. Yang ketiga ni stay sampailah yang pertama ni habis solat, kemudian kemudian imam pun rakaat yang kedua kan dia berdiri lagi kan. So makmum ni yang baris yang kedua yang tadi menghadap
arah musuh tadi. Oleh kerana yang pertama dia dah habis, maka mereka pun bangun dan mereka menghadap musuh pula. Jadi, keluar yang ni. Dah habis lah. Yang ni dah habis solat lah. Mereka menghadap musuh. So, yang ini pun solat. Solat dengan imam. Yang baris kedua ni solat dengan imam. Apabila imam tayyah akhir, imam kan dah rakaat kedua. Kan ni tak, ni kan ni baru satu rakaat kan. So, dia pun solat rakaat yang kedua secara bersendirian dan kemudian memberi salam bersama dengan imam. Faham tak? Susah nak terangkan dalam ni. Tapi boleh lah. Tapi apa? Boleh tak? Boleh, boleh apa? Kita jangan rasa macam tak perlu tau. Kerana akhirnya nanti memang akan berlaku peperangan dan tak dapat dielakkan. Pada satu ketika nanti akan ada berlaku peperangan dan ketika itu memang diperlukan apa, pengetahuan untuk solat. Nabi nak ceritanya solat khauf ni, solat ketika perang ni. Ketika perang pun Nabi ajar solat jemaah. Tu kata lelaki yang tak boleh solat jemaah ni dia panggil lelaki aw. Tak ada gurau je lah, tapi kita kena ajar, kita kena doa supaya apa, supaya orang lelaki dalam keluarga kita ni solat di masjid. Okay. Ustaz, Yeah. masa tengah tu imam imam tak buat apa-apa ke, tunggu yang baris belakang tu selesaikan dulu ke macam mana? Ya, yeah, betul. Dia duduk tayyah akhir. Ulang lagi sekali. Dia dia duduk tayyah akhir. Kan ni imam. Okey, sekarang baris, contoh semayang Zuhur lah. Semayang Zuhur contohnya. Okey. Contoh solat Zuhur. Dua rakaat, dia dua rakaat. Solat khuf dua rakaat je. Solat khuf dua rakaat je. Okey. Okey, memula bariskan tiga barisan. Dua barisan. Ni imam, belakang dia satu barisan. Kan? Belakang tu satu barisan lagi menghadap musuh. Menghadap musuh. Kemudian imam solat dengan baris yang pertama satu rakaat saja. Kemudian naik pada rakaat kedua, imam berdiri, makmum tadi yang baris pertama tadi, mereka menghabiskan satu lagi rakaat secara bersendirian, bagi salam sendiri dan kemudian menghadap ke arah musuh. Okey, faham eh? Kemudian yang belakang ni, nah. Maksudnya imam masa tu disenyap je lah, yang baris pertama tu buat sampai dia senyap, tunggu sampai habis. Imam berdiri je. Masa mereka ni selesaikan solat, yang pertama, selesaikan rakaat kedua tu, imam berdiri sahaja, tak buat. Imam berdiri, maksudnya Nabi berdiri. Ni ceritanya Nabi lah ni. Nabi berdiri sahaja. Nabi berdiri. Maksudnya, apa? Tak buat apalah, diam lah. Diam berdiri, diam. Yang apabila dah selesai, yang baris yang pertama, baris yang kedua yang tadi menghadap musuh tadi, tugas mereka dah diambil oleh baris pertama yang dah siap solat. Jadi mereka ni pun masuk ke dalam solat dan solat bersama Nabi rakaat, satu rakaat. Sebab Nabi kan dah solat satu rakaat dengan baris pertama. Solat satu rakaat, kemudian Nabi pun duduk tayyah akhir, mereka siapkan satu lagi rakaat, kemudian duduk bersama Nabi dan memberi salam bersama-sama dengan Nabi. So selesai, semua orang dapat solat jemaah, setiap baris dapat satu rakaat. Satu rakaat sendiri, satu rakaat bersama Nabi. Faham tak? Faham. Saya nak tanya, yang mula barisan kedua menghadap musuh tu, bila dia selesai tu, dia nak sambung rakaat kedua dengan Rasulullah, dia pusing menghadap Rasulullah ke macam mana? Ya, ya. Menghadap kiblat. Move to the front line or stay where they are? Cuma pusing belakang je? Ada dua kemungkinan. Dia move kepada jadi front line, maksudnya baris pertama. Sebab yang dah habis tu, mereka dah beredar dan menjaga. Mereka pula menghadap musuh. Yes. So maksudnya mereka, kalau kita tengok kepada perincian ni, memang mereka mengambil tempat baris yang pertama tadi. Walaupun kira pergerakan banyak dalam solat, tak boleh kan membatalkan solat? Dia pun tak solat lagi.
yang baris kedua, masa orang lain solat, dia menghadap musuh. Mereka tak solat pun lagi. Mereka menghadap musuh. Right, tapi bukan rakaat pertama dia orang sendiri. Rakaat pertama Dia orang sendiri, rakaat kedua baru dengan Rasulullah, bukan? Ini salah faham ni. Kedua-dua kumpulan dapat rakaat pertama dengan Nabi. Faham tak? Sebab apa? Okey, sekarang ni ada tiga baris, dua baris kan? Nabi kat depan, dua baris. Buat macam ni lah. Okey, macam mana? Okey, baris yang pertama, bila Nabi solat, bila rakaat yang pertama, dibahagikan kepada dua barisan saf. Satu saf tidak menghadap kiblat. Satu saf ni mereka menjaga menghadap musuh. Contohnya musuh belakang kiblat. Belakang kiblat, so mereka menghadap musuh. Mereka tak solat lagi. Yang baris yang pertama ni solat rakaat yang pertama dengan Nabi. Okey. Yang ini berdiri, kekal berdiri kan? Yang baris kedua. Kemudian naik rakaat kedua, maka Nabi kekal berdiri. Kemudian yang baris pertama tadi, yang dah solat dengan Nabi rakaat pertama tadi, mereka pun menghabiskan solat sendiri rakaat yang kedua. Okay, kemudian understood, understood. Okay. Yang kedua, ayakuna fi jihatil kiblat. Ah, yang ni kalau musuh berada dia di menghadap kiblat, di hadapan. Maksudnya kiblat kita sekarang ni musuh ada kat depan tu. Fa yasuffuhumul imam saffain. Imam membahagikan jemaah kepada dua saf. Dan dia menunaikan solat bersama mereka semua. Ah, yang ni kalau musuh kat depan, kedua-dua saf sembahyang dengan dia. Solat wa yuharrim bihim. Maksudnya takbir sama-sama. Yang tadi takbir kan baris kedua tak takbir. Baris kedua tak solat pun. Yang tak solat lagi. Yang ini kedua-dua baris. Nabi. Kemudian dua saf. Dua-dua saf ni takbir sama-sama. Fa'idha sajada ma'ahu ahadus saffain. Apabila imam sujud. Kalau dalam kes yang dalam hadis, Nabi lah jadi imamnya. Fa'idha sajada, kalau apabila Nabi sujud, sajada ma'ahu ahadus saffain. Sujud satu daripada dua saf. Maksudnya saf yang pertama, contoh saf yang pertama sujud dengan Nabi. Sujud dengan Nabi. Wa waqafa safful akhar. Sedangkan saf yang kedua berdiri menjaga mereka. Takbir sama-sama. Kemudian baca petihah dan sama semua. Kemudian apabila Nabi rukuk, maka saf yang pertama je rukuk. Apabila Nabi sujud, saf yang kedua pertama saja sujud. Maksudnya rakaat yang pertama tu sempurnanya rakaat yang pertama tu saf pertama je. Kemudian bangun. Wa waqafa as-saful akhar yahrisuhum. Masa mereka tengah sujud tadi, saf yang kedua kan dia tak sujud. Dia pun takbir sama-sama. Tapi apabila Nabi sujud, yang baris yang kedua ni kekal berdiri menjaga sahabat-sahabat mereka yang lain yang sedang rukuk dan sujud. Okey. Kemudian apabila imam bangun dari sujud, saf kedua sujud dan menyusul. Okey, faham ke? Kemudian apabila mereka dah bangun rakaat yang kedua, maka saf yang kedua ini mereka sujud sendiri. Sujud, rukuk, sujud sendiri, kemudian bangun, follow balik solat tadi. Kemudian begitulah pada rakaat yang kedua pun begitu. Sama macam yang mereka buat pada rakaat yang pertama. Faham eh? Maksudnya saya ulang sekali lagi. Solat, takbir sama-sama. Kemudian ketika rukuk dan sujud, maka satu saf sahaja rukuk dan sujud bersama dengan Nabi. Okey? Kemudian saf yang kedua kekal berdiri menjaga sahabat-sahabat yang sedang solat, sedang sujud dan rukuk. Kemudian apabila mereka selesai sujud dan rukuk, bangkit rakaat yang kedua, mereka pula sujud dan rukuk. Rukuk dan sujud. Kemudian bangkit sama-sama. Sekarang semua dah berdiri sama-sama. Rakaat yang kedua macam mana? Rakaat yang kedua
Nabi rokok dan sujud. So sekarang ni giliran barisan kedua pula, rokok dan sujud dengan Nabi. Okey. Yang pertama itu yang pertama itu menjaga. Kemudian setelah selesai barulah kemudian yang pertama itu rukuk dan sujud dan kemudian memberi salam. Selesai. Okey. Faham eh? Yang ketiga. Cara yang ketiga. Was-salis. Yang ketiga. Ay yakuna fi shiddatil khawf wa ittihamil harb. Apabila berada dalam keadaan takut-takut dan berkecamuk perang. Maksudnya ketika ini perang sedang begitu kuat berlaku. Maksudnya pertempuran tu memang berada pada tahap kemuncak. Jadi pada ketika itu fayusalli kaifa amkana rajilan aw raqiban mustaqbilal qiblah wa ghairu mustaqbilin laha. Bolehlah untuk seseorang itu menunaikan solat mengikut kemampuan sama ada dengan berjalan kaki atau berkenderaan serta menghadap kiblat ataupun tidak. Yang inilah yang dalam yang disebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ayatnya jap eh. Iaitulah Hafidhu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Kalau kamu dalam keadaan takut, maka solatlah dalam bagaimana farijalan aw rukbana. Sama ada dalam keadaan berjalan, bergerak, dalam keadaan bergerak ataupun dalam keadaan menunggang kenderaan. Apabila kamu telah berasa aman, maka hendaklah kamu menunaikan solat kama allamakum. Sebagaimana telah diajarkan, ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana yang sebelum kamu tahu. Maksudnya kalau dah selesai, dah tak ada apa-apa ketakutan, maka solatlah seperti biasa. Solat yang ketiga ini jugalah boleh diambil ketika mana walaupun dalam bukan dalam perang, tetapi dalam keadaan kita memang tak boleh, tak ada kemampuan untuk berdiri ataupun tak mampu nak solat secara sempurna, contohnya dalam kapal terbang. Bagi mereka-mereka yang telah uzur, yang tak mampu nak berdiri, yang tak mampu nak menghadap kiblat dan seumpamanya. Maka ketika itu sama ada dia ada vertigo ke kan, apa vertigo apa tah nama tu, yang tiba-tiba dia apa pening macam apa lah. Saya kesian tengok ada orang macam jadi orang-orang macam ni maka dibolehkanlah dia solat di atas kerusi kerana memang langsung tak ada kemampuan untuk berdiri dan seumpamanya, maka boleh dan sah solat dia, tak perlu diulang. Okey. Sikit lagi. Kita sambung satu buku lagi. Sebelum masuk bab jenazah ni panjang sikit yang memang kena lubsul harir wal zahab. Lubsul harir wal zahab. Sebenarnya yang lebih tepat, yang lebih tepat bukan lu tau, bukan lu, la, labsul. 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 Cumanya dia punya tajuk ni dia bukan daripada teks asal buku lah. Teks asal tak ada lah, tak ada pun tajuk macam ni. Dan baris tu salah. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Ya, ya, ya. Balik-balik saya solat kau tadi kan. Untuk solat subuh tu kena kunut tak? Kena baca kunut? Oh. Tak ada dah. Yang ini memang ada. Sekadar mana yang wajib sahaja. Okay. Alright. Okey, lubsu tukar kalau yang ada buku labsu. Kalau lubsu ni dia lebih kepada bukan memakai, dia lubsu ni dia kalau dia jadi wala talbisu, mencampur aduk. Ada antara hak dan batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu bukan jangan kamu pakai hak dan batil. Wala talbisu maksud wala talbisu baris bawah ba tu. Maksudnya jangan kamu mencampur aduk di antara hak dan batil. Asalnya lubsu. Tapi kalau talbas, jangan kamu pakai. La talbas. Jangan pakai. Atalnya labsu. Labsu. Labsul harir wa dhahab. Okey. Oh, bahaya kan?
bahaya apa? Bahaya bagi-bagi sini. Kalau tak silap sebenarnya semua bahasa pun macam tu kan. Kita mereka mereka dan mereka mereka cipta mereka juga eja sama sebut sama kan. Mereka dengan mereka panggil mereka kan sama. Kalau apa? Sawadikap dengan sawadikah. Sawadikah apa sawadikah? Orang lelaki sawadikap, orang perempuan sawadikah. Dekat-dekat kan. Sama lah bahasa Arab pun dia bahasa sensitif sikit. Memang sikit-sikit dia ubah. Wa yahrumu 'ala ar-rijali labsul harir wa takhattum bidh-dhahab. Okey. Dan haram untuk lelaki memakai sutera dan cincin emas. Tetapi dihalalkan untuk wanita. Lelaki tak boleh pakai sutera dan juga at-takhattum bizahab, memakai cincin emas ataupun dengan lebih maksud yang lebih umum perhiasan emas. Perhiasan, kalau perhiasan bukan sekat emas, semua perhiasan pun lelaki tak boleh. Rantai, gelang, semua tak boleh. Walaupun bukan emas. Tapi kalau cincin, tak boleh pakai emas. Melainkan darurat. Sebagaimana ada kisah yang Abdul Rahman bin Auf contohnya, diberikan keizinan oleh Nabi untuk memakai memakai sutera kerana kerana mempunyai penyakit kulit yang kalau pakai jenis kain yang selain daripada sutera, dia jadi alahan, gatal-gatal dan sebagainya, alergik. Jadi dibenarkan. Dia tu yang itu berada di bawah kaedah ad-darurah tubihul mahzurat. Satu-satu kemudaratan itu dia boleh menyebabkan benda-benda haram itu diharuskan. Okey. Emas yang sedikit dan emas yang banyak adalah sama haramnya. Maksudnya kalau ada campuran emas putih tapi ada emas. Emas putih kalau dia dia sebenarnya bukan emas, laki boleh pakai. Tapi kalau emas putih tu dia ada saduran emas sedikit daripada emas yang memang betul emas. Gold apa? 916 ke 7 apa dah. 9. So tak boleh. Walaupun sedikit. Apa dia panggil? Fitahrimi sawa. Sama je haram dia. Besar, banyak ke, sikit ke, haram. Wa idha kana ba'du thawbi ibrai sama wa ba'duhu qutna. Sekiranya sebahagian pakaian dibuat daripada sutera. Ibrai sam ni maksudnya satu jenis daripada sutera. Dan bahagian lainnya dibuat daripada kapas ataupun rami. Apa? Kain katun lah. Jaza lubsu ma lam yakun ibrai sam ghaliba. Orang lelaki dibenarkan memakainya selagi sutera itu tidak lebih banyak berbanding kain. Maksud dia, lebih daripada 50%. Kalau lebih daripada 50%, maka tak boleh pakai. Sutera tu kalau campuran dia 49.9%, 1% yang lagi nak 50%, maka boleh. Dia tak boleh, dia mesti mesti campuran kain lain lebih dominan. Sama banyak pun, sebaiknya janganlah sebab ditakuti dia dipanggil kita bermain-main di apa dipanggil di lembah, takut-takut nanti jatuh macam tu kan. Yushiku ditakut-takut kalau kita main kat lembah kan, main dekat lereng-lereng bukit, takut-takut jatuh macam tu lah. Jadi mesti kurang daripada 50% sutera maka boleh pakai. Ada orang kadang-kadang dia tak tahulah. Mungkin boleh ada siapa clarify. Kalau pergi Indo tu banyak ah yang macam tu. Kain-kain yang campuran ni. Ke kat Malaysia pun banyak. Saya pun tak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa-apa soalan tak? Sebab jenazah ni saya takut nak masuk sebab apa? Mungkin ada perincian-perincian dan kritikan-kritikan sosial sikit pas berkaitan dengan pengurusan jenazah ni. Kalau ada apa-apa soalan boleh ada, kita ada masa sikit insya-Allah. Ustaz. Ya. Yeah. Tentang sembahyang apa tu, sembahyang tadi tu kan? Sembahyang qauf. Tadi duduk baris ikut Rasulullah. And then niat yang sama. Sama niat kan masa takbiratul ikhram tu. Lepas tu baris yang ke belakang, contohlah baris belakang dia akan menghadap belakang kiblat kan, baris ke depan
dia akan menghadap kiblat, and then dari belakang dia akan membelakangi kiblat. So bila dah habis pertama, baris pertama akan membelakangkan kiblat dan baris kedua akan menghadap kiblat. Macam tu ke? Ya. Maksudnya baris yang pertama yang dah siap solat tu, depa pula menghadap musuh. Ya. Dia ke belakang lah, membelakangi lah. Maksudnya dia tak bawa forward ke depan satu langkah, tak payah. Macam mana? Dia keluar. Dia baris keluar daripada baris ke depan. Dua akan step, satu step ke depan. Ya betul. Yang dah selesai solat, dia akan step out lah. Dia akan keluar dan dia akan keluar daripada soft dan dia akan membuat soft menghadap musuh pula. Yang itu dah tak ada. Mereka dah habis solat. Mereka tak kisah dah. Mereka boleh bergerak macam mana nak bergerak pun untuk nak buat soft untuk menghadap kepada musuh. Kemudian soft kedua yang tadi menghadap musuh, maka mereka pula berpaling dan menghadap kiblat. Dan kemudian solat bersama dengan Nabi. So Rasulullah akan, so yang staff yang kedua tu akan kebawa ke depan. Lepas tu sama-sama sembahyang sampai habis. Sampai bagi salam dengan Rasulullah. By that time, betul. Dah rakaat kedua kan Ustaz? Nabi dah rakaat kedua. So mereka ni solat dengan Nabi satu rakaat, dan kemudian mereka tambah satu rakaat lagi, salam dengan Nabi. Bagi salam dengan Nabi. Nabi duduk tunggu mereka habis solat, mereka habiskan rakaat kedua, dan kemudian nanti mereka duduk dan memberi salam sama-sama dengan Nabi. Maksudnya baris yang pertama yang keluar tu, Nabi duduk atas duduk tahiyat akhir lah maksudnya. Tunggu baris ke depan yang berdiri. Oh, berdiri juga. Masa yang dengan kumpulan pertama, solat dengan kumpulan pertama. Okay. Takbir, rukuk, sujud, kemudian berdiri rakaat kedua. Berdiri rakaat kedua, Nabi kekal berdiri, sahabat-sahabat yang pada soft baris pertama tadi tu, mereka solat sendiri, bagi salam sendiri, kemudian mereka pergi menghadap musuh. Okay. Faham tak? Okay. Apabila mereka dah selesai, dah bagi salam, Nabi berdiri lagi ni. Nabi salam-salam berdiri lagi. Mereka dah bagi salam, kemudian mereka pun menghadap kepada musuh pula. Mereka bersurai dan menghadap kepada musuh. Jadi barisan yang kedua yang belum solat ni, mereka pun masuk ke dalam saf yang pertama. Kemudian mereka, kan Nabi tengah berdiri lagi ni. Yeah. Berdiri lagi. So mereka pun solat bersama dengan Nabi satu rakaat. Rukuk, sujud, kemudian Nabi duduk. Duduk tahiyat akhir. Tapi mereka ni ada satu rakaat ni. So mereka pun berdiri, solat sendiri, kemudian duduk dengan Nabi dan bagi salam dengan Nabi. Okey, faham. Faham. Dah dapat. Alhamdulillah. Okey, soalan kedua ada lagi. Saya mungkin tanya soalan ni. Tapi kenapa Bani Israel dengan Nasrani ni memang ada dalam Quran? Dia banyak sangat sebutan dalam Quran. Kenapa kaum-kaum ni je, tak ada kaum lain? Apa yang Bani Israel? Bani Israel? Bani Israel, Nasrani, kaum Samud tu tak banyak. Tapi Allah tumpukan pada diorang ni je. Sedangkan kaum-kaum lain ada juga kan kat dunia kan, bukan Bani Israel je kan? Betul. Nabi-nabi lain. Kalau kita nampak kemaksiatan kaum terdahulu terpecah kepada dua. Bahagian yang pertama, kaum-kaum yang melakukan kemaksiatan yang secara jelas berlawanan dengan agama. Maksudnya macam meliwat, macam menipu timbangan, itu semua kemaksiatan yang jelas. Kemaksiatan yang jelas. Orang secara, kita panggil secara akal yang sejahtera, kita anggap tu sebagai perbuatan yang tak baik. Kecuali zaman sekarang ni dah macam pelik pula, ada yang anggap benda tu sebagai hak pula kan. Padahal agama lain pun tak iktiraf pun LGBT kan. Okay. Maksudnya secara umum fitrah manusia anggap perbuatan seperti itu salah. Seperti mereka menipu timbangan, mereka kumpulan LGBT dan seumpamanya, memang secara normalnya orang tolak. Jadi sebab tu, itu pun walaupun begitu,
ia berulang-ulang banyak kali, cuma kita tak jumpa lagi. Banyak sangat surah ulang-ulang-ulang, khususnya tentang cerita Nabi Lut, cerita tentang golongan yang menipu timbangan dan seumpamanya tu, ada ulang-ulang. Okey, tu maksiat yang pertama. Maksiat yang kedua, maksiat yang pertama ni nampak, nampak jelas. Maksiat yang kedua ialah dipanggil kesalahan mengubah isi kandungan agama. Yang ini yang agak terpencil ataupun dia susah nak detect. Maksudnya, mereka tak nampak macam jahat. Cumanya mereka mengubah something yang telah Tuhan tetapkan, mereka ubah. Mereka ubah Injil, mereka ubah Taurat, mereka melihat perintah ini tak kena, word ni itu tak kena. Contoh macam tadi, hitah jadi hintah. Hitah ni maksudnya ampunkan kami, dia jadi hintah. Dia kata, ini nak galakan untuk menanam biji-bijirin. Bijirin. Mereka mengubah. Maksiat yang kedua ni, pengubahan syariat inilah yang pengubahan syariat. Jadi, maksiat terbahagi kepada dua. Yang pertama, dia panggil sebagai maksiat yang berkaitan dengan syahwat. Syahwat manusia. Maksudnya, syahwat ni maksudnya keinginan manusia lah. Macam, apa, kalau LGBT ni, nafsu dan seumpama kan, hubungan apa, gender di antara lelaki dan perempuan, lelaki-lelaki, ataupun apa, keinginan untuk menjadi kaya dengan cepat, secara yang tidak patut, mengambil riba, menipu timbangan dan seumpamanya, menipu dalam perniagaan lah, secara overallnya, secara umumnya, menipu dalam perniagaan. Okey, ini semua syahwat, maksudnya keinginan-keinginan manusia untuk nak memenuhi apa yang terbuku dalam hati dia. Yang kedua, dia panggil maksiat dari sudut syubhat. Maksudnya syubhat ni iaitu benda yang samar. Benda yang samar. Dia anggap satu benda tu baik. So dia justify yang ini adalah sebahagian daripada agama. Oleh kerana akal dia rasa benda tu baik, maka dia anggap ia daripada agama. Sedangkan agama ini dia mesti adalah apa yang disebut oleh Allah dan Rasul bagaimana kefahaman yang betul. Jadi kalau Bani Israel ni, kebanyakan masalah mereka adalah pada masalah syubhat, iaitulah mereka menukar, mengubah syariat. Sama besar maksiat. Maksiat dia sama besar, cuma maksiat syubhat ni, kesalahan dari sudut syubhat ni, dia lebih susah untuk nak detect. Sebab orang rasa diri dia betul. Kita, kalau orang contoh berzina, tak ada pun dia akan justify, dia kata berzina halal. Dia akan mudah nak taubat sebab dia tahu dia buat salah. Dia tahu dia buat salah. Tapi cuba orang yang dia dah biasa, contohnya dia buat satu ibadah yang dianggap ini sebahagian daripada agama. Contohnya dia dah biasa dah solat selepas asar, contoh solat sunat lepas asar. Apa masalah solat? Apa masalah, kenapa? Takkan Allah azab aku kerana solat? Yang kedua ni, dia susah nak mengubah sebab apa? Kerana dia rasa dia betul. Dia sedang buat satu benda yang betul. Kalau dalam surah Kahfi, kita baca setiap Jumaat ni, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا أَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا. Hendakkah, katakanlah wahai Muhammad, هَلْ نُنَبِّئُكُمْ, mahukah kami kabarkan kepada kamu, بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, dengan amalan, berkaitan dengan amalan yang paling rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum, iaitulah mereka-mereka yang sesat urusan-urusan perbuatan mereka ini. Perbuatan-perbuatan mereka ini salah. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Tetapi malangnya mereka rasa mereka sedang buat baik. Mereka sedang buat benda yang betul. Kalau dalam kita awal-awal surah Baqarah tu, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. Mereka kata, bila kata kepada Bani Israel ni, jangan buat kerosakan. Mereka kata, إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. Kami tak buat kerosakan. Kami sedang memperelok, sedang repair something. Maksudnya dia rasa diri dia dalam keadaan yang betul. Sebab tu saya selalu ingatkan diri saya ni,
saya tak pernah nak salahkan orang lain. Orang lain nak buat macam mana pun, sebab oleh kerana dia kita panggil masing-masing ada pendirian masing-masing. Tetapi saya ingat diri saya simple je. Sabi, kau jangan payah-payah. Kau semayang sunat pun banyak lagi tak buat lagi. Kau tak sibuk-sibuk. Kau settlekan dulu. Istiqamah solat rawatib, istiqamah solat witir. Kau itu pun kau tak istiqamah lagi, kau lagi nak sibuk-sibuk. Apa yang saya nasihat diri saya, itulah saya nasihatkan kepada orang-orang yang saya sayang. Ibu-ibu, apa, akak-akak, ayahanda, bonda sekalian. Keluarga saya. Simple je. Macam tu je agama ni. Faham ni? Mudah-mudahan insyaAllah faham. Masih Ustaz faham-faham. Okey. Okey, tak ada apa-apa dah? Lagi? Kalau tak ada apa-apa, mungkin kita boleh tangguh dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa sabbahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من فقها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم فقنها في الدين وعلمنا تأويل وهدنا إلى صراطك المستقيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم